Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bareng aku Fethi Ira. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Nah oke teman-teman, jadi kali ini aku tuh mau keluar. Seperti biasa aku itu selalu keluar ya teman-teman. Jadi setiap hari itu pasti aku ada keluarnya, karena memang ada sesuatu yang harus aku beli, sesuatu yang harus aku dapatkan. Dan sambil cuci mata gitu ya teman-teman, karena kalau di rumah terus kan itu jenuh, apalagi ibu rumah tangga ya. Lagi-lagi ngurusin rumah pasti itu butuh hiburan untuk keluar. Entah itu sekedar muter kota, entah itu sekedar beli es degan kayak gitu ya teman-teman, entah itu sekedar beli apa kayak gitu, pokoknya senang banget. Dan untuk pagi ini aku itu mau beli bubur untuk anak bayi aku. Nah jadi sebenarnya biasanya itu aku bikinin bubur, bikinin nasi tim kayak gitu ya teman-teman. Tapi kali ini tuh aku lagi capek, lagi mager. Akhirnya aku beli aja, untuk satu cupnya itu cuma 3.500 aja ya teman-teman. Itu untuk makan bisa untuk sehari gitu, pagi dan juga sore. Setelah itu ini Pak suami minta jajan. Jadi Pak suami tuh kayak orang ngidam ya teman-teman. Dari semalam itu ngerengek banget minta bubur biji salak, tapi kan malam-malam gak ada ya, susah gitu nyarinya. Akhirnya pagi ini Pak suami langsung beli ya teman-teman, langsung beli bubur. Setelah beli bubur, Pak suami itu pergi nyari ikan. Nah ini pulangnya alhamdulillah dapat ikan ya teman-teman, walaupun cuma satu, tapi ini tuh besar banget. Untuk ukurannya ini tuh setengah kiloan lebih gitu ya teman-teman. Jadi setelah itu langsung dibersihkan saja sama Pak suami, karena biar nanti dibakar gitu. Dan setelah ini juga aku mau tinggal pergi gitu ya teman-teman. Nah oke teman-teman, setelah aku selesai beres-beres dapur, sekarang saatnya aku itu kan mau pergi. Nah sebelum pergi ini aku mau ngebersihin tas aku dulu, karena udah lama itu enggak aku bersihin ya teman-teman. Nah ini aku minta tolong sama Pak suami, karena biar aku nyambi-nyambi kerjaan yang lain juga. Nah jadi aku mau pakai ini ya teman-teman, Later Care. Jadi ini tuh adalah semir kulit gitu, bisa untuk membersihkan sepatu, tas, jaket, sofa, wallet, care interior dan lain sebagainya ya teman-teman. Pokoknya yang berbahan dasar itu kulit. Nah jadi ini kalian bisa lihat sendiri, tas aku ini kotor, ini tuh gak bisa dibersihkan ya teman-teman. Nanti aku gosok-gosok pun gak bisa hilang kayak gitu. Jadi walaupun nanti pakai air, nanti masih ada bercaknya. Lalu aku memakai produk ini ya teman-teman. Jadi ini tuh bahannya terbuat dari beeswax gitu ya, lilin lebah dan natural oil, sehingga tidak menimbulkan efek berbahaya seperti semir kimia gitu. Sekarang aku mau lanjut buat buka ya. Ini benar-benar masih segel ya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat sendiri tampilan dalamnya itu seperti ini. Dan ini aromanya itu benar-benar wangi ya teman-teman. Nah ini Pak suami aku juga keenakan ya, itu nyium-nyium terus gitu, memang wangi banget. Nah ini aku menggunakan kapas gitu, aku ambil secukupnya aja, lalu aku gosok-gosokkan aja ke dalam tas aku ini ya teman-teman. Jadi memang ini tuh udah lama banget tasnya nggak aku pakai. Berhubung ini aku mau pergi nanti, akhirnya aku sekalian beres-beres aja, sekalian aku bersihin. Untuk kotorannya seperti ini ya, kalian bisa lihat. Nah ini gosok-gosok. Jadi aku bersihin tas aku, terus Pak suami dilanjut buat ngebersihin sendal kulitnya. Jadi memang jarang dipakai gitu ya teman-teman. Bener-bener jadi kayak ada jamur-jamurnya gitu. Nah ini setelah selesai dibersihkan, ini bener-bener bersih, udah nggak ada titik nodanya sedikit pun gitu. Tadi kan susah banget ya teman-teman digosok-gosok nggak hilang. Nah ini udah glowing, udah kinclong kembali. Nah kalian bisa lihat foto before sama afternya ya. Tadi aku juga sebelumnya itu kotor banget. Nah ini untuk sendalnya Pak suami, ini udah bersih ya teman-teman, udah halus banget. Nah ini kalau untuk depannya memang udah agak rusak gitu, jadi ini nggak bisa hilang ya. Nah ini untuk sampingnya ini. Nah
benar-benar halus lah ya. Terus untuk bahannya pun juga harum, jadi nggak khawatir gitu akan mengenai tangan, takut aromanya tidak enak. Pokoknya benar-benar ini tuh wangi banget. Nah, alhamdulillah sudah selesai dan siap untuk dipakai pergi. Nah, lanjut lagi, jadi ini tuh untuk sore harinya ya teman-teman. Tadi kan aku udah pergi gitu, setelah pergi ini aku mau lanjut aja buat angkatin jemuran. Jadi tadi sebelum pergi aku itu udah dapat ikan dari Pak Suami, udah dibersihkan. Jadi sambil aku beres-beres dapur, sambil aku nyuci. Terus kalau pergi tuh kan udah enak banget ya teman-teman, kalau rumah udah bersih, ini pulangnya tinggal deh ngebersihin rumah lagi. Jadi kan kalau ibu rumah tangga itu nggak jauh-jauh dari kata bersih-bersih ya teman-teman, bersih-bersih, beres-beres, pokoknya segala macam urusan rumah itu. Nah, ini aku angkatin aja karena jemuran aku tuh juga banyak banget ya teman-teman. Jadi beberapa hari kemarin aku itu off nyuci, jadi untuk hari ini tuh double gitu ya. Aku angkatin aja, setelah angkatin aku juga langsung lanjut bersih-bersih area lainnya gitu. Pokoknya kalau kerjaan ibu rumah tangga mah seperti ini ya teman-teman, beres-beres, ngurus anak, ngurus suami, terus ngurus masak, pokoknya semua. Tapi selalu aja kita kerjakan dengan senang hati, dengan ikhlas kayak gitu ya teman-teman. Insya Allah ini tuh selalu menjadi ladang pahala untuk kita. Nah, setelah itu aku selesai buat angkatin jemuran, aku nyapu-nyapu. Dan aku kalau jemurin baju itu cuma di luar ya teman-teman, karena di dalam gak ada lahannya. Ada gak sih yang samaan kayak aku jemurin bajunya di luar? Bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, ini banyak banget ya, kalian jangan salah fokus. Nah, untuk bajunya itu aku taruh aja di kasurnya kakak Dava. Terus aku mau nyapu-nyapu area sini dulu. Jadi sebenarnya ini tuh kamar kakak Dava tapi belum dihuni ya teman-teman, karena kakak Dava itu tidurnya masih bareng sama aku, sama Pak Suami gitu. Karena nggak ada AC-nya gitu, jadi belum ada AC-nya. Nanti kalau ada rezeki itu bakalan AC-nya aku bagi aja ya teman-teman. Jadi dua kamar pakai satu AC gitu. Setelah itu ini aku natain ya teman-teman. Ini tuh ada beberapa barang kiriman dari owner gitu yang belum aku garap. Alhamdulillah ya teman-teman. Jadi setelah aku di PHK, setelah aku berhenti kerja di PHK itu, alhamdulillah ada job-job di luar itu ya teman-teman. Jadi aku udah punya penghasilan tambahan untuk membantu Pak Suami gitu, sama untuk jajan anak-anak kayak gitu. Nah, setelah itu kamar belakang selesai, di sini aku lanjut buat bersihin area ruang tamu dan ruang tengah ya teman-teman. Jadi kan kalau rumah aku itu los-losan gitu tanpa sekat untuk ruang tamu dan ruang TV itu. Dan ini ada lemari, lemari buat tempat mainannya kakak Dava tuh berantakan banget karena udah aku rapikan. Lagi-lagi kakak Dava ngeberantakin. Dan kali ini aku ambil bersih semuanya ya, aku mau pindahin aja ke ujung ya, ujung deket TV gitu. Nah, jadi mumpung anak bayi aku lagi anteng, aku taruh aja sama Pak Suami gitu ya teman-teman. Aku mau bersih-bersih ini sebentar. Nah, ini untuk bagian bawahnya aku sapu-sapuin juga. Sapu-sapuin, aku baru beli sapu gitu ya teman-teman. Jadi kan ada yang tanya gitu, untuk sapu aku pakainya sapu apa kok kayak enak. Ini tuh kayak sisa padi gitu ya teman-teman, batangnya padi gitu, tapi dipakai tuh enak dan bersih banget. Nah, ini untuk lemarinya aku pindahin dan alhamdulillah sudah selesai. Mohon maaf kalau untuk tempat mainan kakak Dava itu belum seragam ya teman-teman. Masih pakai kardus-kardus bekas dan itu belum cantik. Lanjut, setelah selesai di sini aku mau goreng ikan, ikan yang tadi Pak Suami dapat. Dan juga aku di tungku sebelah kanan lagi nyangrai ya teman-teman. Itu ada kemiri, aku sangrai aja biar enak gitu. Terus ini untuk ikannya aku pakainya bumbu instan aja ya, pakai bumbu instan untuk goreng ikan. Aku tambahin garam. Nah, ini untuk kemirinya. Kalau kemiri aku memang jarang beli ya teman-teman, karena aku jarang pakai. Nah, ini untuk stok kemiri aku pun masih segini.
Setelah itu ini Pak suami di luar lagi nyiapin api karena ikannya bakal dibakar. Untuk bumbu bakarannya aku cuma pakai kecap dan juga margarin. Jadi kira-kira sih seperti ini aja ya teman-teman. Nah ini ikannya cukup besar banget. Ini buat makan aku sama kakak Dava aja ya. Karena pak suami itu walaupun dia nyari ikan, gak suka ikan, suka tapi pilihan gitu. Nah ini untuk bumbu olesnya. Nah dan aku rasa cukup sekian ya video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video aku sampai di menit ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya, like dan komen. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.